dang ding 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 dang ding ding dang ding 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 dang ding ding dang ding 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 ding. Apa sih? Gak jelas deh. Jadi hari ini kita main ke kediamannya siapa ya? Pastinya cewek cantik, baik hati, tidak sombong, terus royal, loyal, pokoknya asik lah. Dan dia ini udah menjadi sahabat gue anggap sebagai adik gue sendiri. Dan kita mah udah nyantai banget lah. Tadi juga kebetulan habis makan, habis jalan-jalan naik mobil sport gue, ya kan? Mobil sport yang ngkong-ngkong tahun 1999 berapa sih, Roy? 1989. Mohon maaf nih, Roy. Gum, kenapa gue disuruh pakai ini ya? Panas. Aduh. Ngapa? Ya tadi gue juga habis naik mobil tua sama Devina Kirana. Sama Devina Kirana keceplosan kan? Kita ke rumah siapa? Oh, udah deh. Langsung aja gue kasih tahu kita ke rumah Devina Kirana, guys. Wow. Kita. Assalamualaikum. Salam. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak ya? Ini siapa sih? Ini Sus. Oh, ini oh, Mas. Iya, Mas saya. Halo, Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, kaget gue. Demi Allah kaget gue. Kayak gini. Demi Allah. Gue pikir Devina kemana dulu gitu. Kayak gini, Assalamualaikum. Salam. Wow, ini udah siap belum? Temanya apa sih? Gak jelas nih. Ini ala-ala bertanya, padahal gue udah tahu ya. Ala-ala kan penonton nggak tahu. Ini temanya apa sih? Halloween. Halloween. Jadi aku undang kamu kesini mau pamer ini. Masih kamu tuh? Aku stres. Jadi aku enggak tahu mau ngapain. Ya udah aku dekor-dekor aja. Tapi kreatif juga ya. Enggak kan sekarang Halloween Bang Billy tanggal 28. Halloween bukannya tanggal Iya, tanggal 28. 28 Desember bukan sih? 28 nanti. Enggak, Oktober. 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 Cuman kan Oktober bulan ini. Setiap orang mau ngerayainnya beda-beda. Enggak apa-apa, ini kan Halloween. Serem juga. Jadi gua kenalin ini Rian Kaling, ini temen gue udah lama banget. Itu sama Devina juga deket banget. Dan Duh, berapa lama sih berteman? Dari gue SMA. Dari kamu SMA? Kita sama satu SMA. Jadi kebetulan yang tadi gue sempat gue bahas, gue tadi habis makan sama Devina di traktir, makasih ya. Karena dia ulang tahun, dia kado nyusul. Oh, nyusulmu dari tahun berapa? Tahun kemarin udah. Enggak dari kita deket. Belum ada mal, emang udah dikadoin kado ulang tahun? Udah. Enggak, barusan dia bilang kata dari kita. Lalu satu-satu dulu, satu-satu nih, mau bahas apa nih? Dari kapan emang gak ada? Simol, Simol. Simol. Oh iya. Apa? Lupa tas. Udah dikadoin. Enggak, selama. Tahun ini belum. Tahun yang pas pacaran belum juga. Emang kamu punya pacar? Pernah pacaran sama aku? Jahat ya. Waktu itu kan enggak pernah ngaku. Enggak, pas waktu pacaran kan udah putus. Supaya itu. Gimana sih maksudnya? Jadi di ulang tahun, tapi gue sudahan. Iya, keburu udah. Kan cuma itu doang yang datang ke sana. Tapi tetap kadonya nyampe. Enggak, yang itu pertama itu enggak, yang kedua yang di kapal. Iya. Enggak, sebenarnya Simol itu di pihak siapa? Lu siapa sih sebenarnya? Gue bingung deh. Iya bener juga sih. Nah hari ini kebetulan kita main ke rumahnya Devina Kirana. Tadi abis makan di traktir karena dia ulang tahun, kadonya belum. Ya itu kalau gue inget ya gue kasih kado. Tapi Devina mah udah alhamdulillah udah cucok. Tapi kado mah ya yang penting ya harus nyampe lah ya. Iya ya, kan? Harus lah. Umur berapa sih? Hampir kepala tiga. Hampir kepala tiga. Masih kelihatan kayak ya 45 lah. Dingin banget. Terus naik mobil aku kan keren. Iya tadi sumpah mobilnya dia, gue rusak mobilnya dia. Apa itu? Dia rusak loh bener loh. Parah, jangan pertama-tama mobil tua, mobil murah kamu rusak. Yang bego siapa? Hah? Yang bego kamu, aku bantuin. Gue yang bego guys, jadi mobil-mobil tua, Cong. Cong! Jadi, bro,
Jadi mobil-mobil tua. Ceritanya gue tuh pakai wiper ya, karena hujan gede banget. Gue pakai wiper, gue kebawain, aku mentok nggak bisa. Tapi cuma sekali doang, tek. Udah balik lagi, gue bawain lagi nggak bisa. Ternyata gue pencet wiper, set. Oh kayak gini terus gue pencet sembari nyetir, tetap gue pencet wiper ke bawah. Set, jalan terus tuh wiper, tek. Si supir gue kan di belakang, gue setirin depan gue sama Devina. Terus selang setengah jam kan macet kan hujan, selang setengah jam supir gue belum bilang, bos ngapain ya bos, ai perhatiin bos kok mencet apa neken itu mulu, lah kan biar wiper kenceng, kalau nggak kenceng gue nggak bisa kelihatan karena hujan gede, bos kok dipegangin kan bisa diputer gimana sih, diputer baru kenceng, gue baru tahu apa tuh wiper, tau nggak wiper tuh jebol, terus akhirnya karetnya jebol gara-gara dipegangin. Gara-gara gue pegangin terus, aduh ada-ada aja bener-bener deh. Tapi aku boleh gak lihat-lihat ke tempat, masih hujan loh. Boleh. Ke tempat spes-spes yang enak. Ini tempat apa sih? Ini buat makan. Kalau aku biasa bikin kue di sini. Ih lucu banget, ada cimol lah, moto. Cimol yang gede. Kasian tau anakku yang gede. Kenapa? Sakit. Cau-cau ya ini ya? Cau-cau, bagus kan? Kok cau-cau? Mulutnya nggak hitam, biasanya hitam? Enggak hitam. Lidah yang hitam. Oh enggak, cocok kadang hitam mulutnya. Lidahnya kadang sering makan cumi dia. Iya sih, benar juga ya. Lumayan lah ya. Lucu lah ya. Kalau yang kecil itu apa? Bichon. Oh iya, bichon ya. Bichon ya. Lucu itu. Kamu punya ini ya, apa? Samoyed. Samoyed itu lucu banget. Samoyednya dia gede. Udah gede, udah tua ya. Udah hampir 3 tahun. Tapi tempat kamu enak loh, Beb. Makasih. Aku manggil Beb enggak apa-apa kan, kita kan tetap best friend. Dari dulu memang gue manggilnya Beb. Kadang Devina Kirana. Kalau lagi marah. Enggak, gue mah enggak pernah marah sama lu. Apa sih? Kesel. Waktu apa nih? Waktu berhubungan. Enggak, sering itu mah juga. Enggak, waktu ulang tahun kesel gara-gara diundang. Kalau gue udah ngundang ya. Gimana coba ceritain? Nih, jadi hari ini dia traktir gue gara-gara bersalah itu pun karena dia bersalah. Bill, aku undang, aku mau traktir kamu makan. Tumben amat. Kenapa ini? Gara-gara tahu enggak? Dia nanya ke Cimol, kan Cimol datang ke ulang tahunnya dia, Billy mana? Lah, gua nggak diundang secara WhatsApp, nelpon nggak ada undangan, Cong. Nah, pas tadilah kita makan, ngobrol panjang lebar. Lu benar-benar ya, lu nggak ngundang gue lu ulang tahun. Aku undang kok, aku undang ke Cimol. Lah, kalau undang ke Cimol, ya undang Cimol doang itu mah nggak ke gua. Gua bilang kayak gitu dong. Kalau undang gue, setidaknya WhatsApp kek, telepon kek, atau enggak DM atau apa? Kan satu paket. Kalau ada Cimol pasti udah ada kamu. Ya setidaknya undang gitu. Kebalik ya. Kalau ada Billy baru ada Cimol. Iya. Masalahnya itu kalau lihat Cimol itu Billy. Maksudnya aku kalau misalkan Cimol doang yang diundang tiba-tiba aku datang kan gak enak. Ini Billy misalkan dia sama keluarga, emang sama keluarga kamu ya? Mama. Misalkan keluarga yang lihat gue datang kucuk. Billy datang diundang juga kagak tuh anak-anak gue kayak enggak lucu. Enggak kan, mama juga udah kenal. Mama juga baik banget, enggak ini bercandaan gue. Maksud gue kan gue udah enggak diundang, ngapain gue datang? Kalau gue diundang baru tiba-tiba. Bill kita makan yuk, aku traktir. Ya ayo kalau gue. Terus kalian main ke rumah. Aduh. Baru pertama kali ya? Baru pertama kali main ke rumah. Kamu mau lihat itu enggak? Nih, aku. Ini tempat nyantai ya? Ini tempat buat nyantai aja. Pernah ya ke sini siapa? Siapa namanya? Bapak. Ya, sama Marcel. Acara apa namanya? Sobat Miskin. Sobat Miskin. Hancur. Ini maksudnya kamu ngapain sih? Aku tuh, aku tuh mau pengen dekor. Kayak gak ada kerjaan gitu. Emang gak ada, Bill. Enggak, kamu kerjaan banyak, bisnis banyak. Ya. Temanya Halloween. Niat loh dia. Parah. Ini apa? Lo liat kayak tuyul-tuyul itu. Iya, bener-bener kita liat sini. Nih. Bener-bener niat semua. Ada kostumnya juga. Ini kamu beli apa sewa sih kalau gini? Sewa, dekor. Oh, sewa dekornya. Kita liat sini. Ini semua sewa nih, tengkorak. Ini ngedekor nih seharian tau. Serius, ngedekor orangnya? Orangnya. Ya masa boleh kembali kayak gini, ngedekor? Gini. Ini gue mau nanya sama lo ya, Devina Kirana. Apa bisa tujuan dan maksudnya tuh bikin kayak gini apa sih? Gue gak ngerti deh. Halloween itu apa sih?
Halloween itu kayak perayaan setan gitu, setan. Ah nih, dia nih. Enggak, serius, jujur. Demi Tuhan, aku tuh gak pernah ngerayain Halloween, aku gak ngerti. Jadi aku bukan anak gaul soalnya. Halloween apa sih? Halloween tuh kayak, ya Halloween kan dari luar negeri kan. Terus kan kita juga ikut-ikut, jadi kostum, kayak kostum. Berkostum gitu loh. Jadi gue tuh sering banget diundang sama teman gue, Bill, dateng Bill, tapi pakai pakaian yang setan-setan, yang aneh-aneh, yang seru-seru. Gue gak pernah dateng. Ah, di samping gua ada setan. Tapi mungkin kali-kali seru kali, maksudnya seru-seruan doang ya? Iya, kayak enggak, kalau misalkan kamu keluar pakai pakaian setan itu sama teman-teman seru. Kalau ini enggak, jadi semua orang rumah selama satu hari itu aku suruh pakai berkostum. Jadi nanti kita bikin video di sini terus. Serius? Main game. Iya, terus main game di sini. Main game tuh enggak mau main game apa? Sampai pakai kostum saya aku bisikin. Tapi seru banget. Kayak gitu, ya iseng-iseng aja lah biar gak kesepian. Ada fotonya Devina Kirana loh, cantik loh dia. Tumben bilang cantik. Kok kamu cantik sih Devina? Masa sih? Iya lah, cantik. Cewek yang deket sama gue tuh cantik-cantik. Ini ada foto keluarganya tuh. Ini keluarga kamu ya? Masa kamu lupa sama keluarga aku? Iya. Bagus. Ada makanan minum apa sih? Tamu gak disediain gitu. Alah, padahal udah makan dan minum. Penuh banget tuh. Minum apa itu? Tapi gue disediain makanan, minuman, ditraktir. Ya, kosong yang masih masa. Kosong banget. Gak punya duit. Aku tuh punya ini tau. Tempat hiburan. Tempat hiburan apa sih? Di sini. Apa sih? Jadi kalau kesepian. Apa? Kalau nggak ada teman, ada tempat hiburan. Ada di atas. Coba dong, lihat dong. Mau lihat? Mau lihat nggak? Tempat apa ya, boleh? Ayo. Ih, kamu emang disuguhin? Ini kayak deluarsa nggak sih? Deluarsa? Masa Bang Billy mikir aja, masa makanan kayak deluarsa masih ditaruh di sini? Ini bulan Oktober ya? Iya. Ini November masih. Eh, gue gak ngasih ya, kenapa gue ngasih? Boleh gak? Boleh gak? Jangan minum kalau gak dikasih. Iya. Ini yang taruh udah. Ya udah sini, boleh kok. Mau gak? Boleh. Gak mau? Boleh. Thank you. Nih. Eh, liat kolam renang bentar. Kolam renangnya tuh kotor banget tau, gak dibersihin. Ada tukang bersih kolam renang gak? Ada, tiap sebulan. Kalau si bro bisa di Bali ya. Keren. Eh, kamu tuh suka koleksi apa sih? Enggak apa ya. Maksudnya kamu suka apa? Sepatu, terus entah jam tangan, tas, atau enggak mainan-mainan apa, kalau enggak koleksi miniatur, sepeda, miniatur apa. Kamu hobi dan sukanya itu apa ya? Enggak, serius aku nanya. Hobi mencintai kamu. Udah enggak mempan. Kamu udah gua anggap adek. Lah, kalau dulu gimana? Oh, dulu mah, woi, sangar gua melihatnya. Wah. Dulu pada zaman dulu ya. Ini cerita nih. Gue deket, oh, deketin dia, Cong. Jadi nggak tahu, gue lagi telepon-teleponan sama Derry. Telepon-teleponan sama Derry. Ada Derry manajernya dia. Gue lagi di jalan, nggak tahu kita lagi telepon-teleponan biasa. Tiba-tiba video call, Bang Derry apa nawarin apa? Tiba-tiba enak video call gitu. Maksudnya nawarin, Bang kenalin teman gue mungkin gitu, bukan nawarin gimana? Oh, aku salah ngomong, maaf. Wah, maksudnya pas video call, Bang kenalin temen gue, sampingnya dia lah, kenalan. Terus dalam hati gue, hitungan beberapa detik, cakep juga ya. Der, siapa itu Der? Siapa Der? Udah gitu, kenalan doang udah, kenalan. Dari kenalan, terus siapa sih? Gue kepoin lah Instagramnya. Anaknya Derry, pemain sinetron kamu ya? Oh cakep, kalau sekarang wih.
Dulu ya, Beb? Dulu, nah, dulu. Oh, emang aku itu kenapa? Enggak, ya? Kamu masih canggah. Enggak, ini mah bercanda. Terus masih beneran suka? Lagi. Enggak, demi Tuhan udah enggak. Oh. Sayang mah iya. Sayang mah iya. Kalau ada yang jahatin aku, kamu belain aku. Gua bantai. Siapa yang jahatin kamu? Cimo. Lanjutin. Enggak, ini serius nih. Pokoknya kalau dibilang sayang sama Devina, sumpah gue berani sumpah gue sayang. Tapi kalau cinta ya udahlah, kita udah punya masing-masing. Kayak kita udah saudara. Iya, kita udah anggap sebagai adik. Nah, kalau ngomongin masalah awal-awal, jadi waktu pertama kali gue ngepoin dulu Instagramnya, ngepoin Instagram, oh iya cakep, manis, lucu. Kita bisa tukar nomor telepon dari mana ya? Gara-gara ini apa? Puding. Bisa sana enggak? Kan bisa duduk, lu enggak ditawarin duduk. Awalnya gimana sih? Enggak, dia DM, gue cuekin kan. Aku cuekin emang kan. Aku DM. Enggak ada harga dirinya. Enggak pernah gue DM cewek. Demi Allah, kamu yang DM duluan. Aku juga enggak pernah DM cowok. DM gimana? Hai, ini Billy. Kayak gitu. Sebelumnya udah ketemu belum? Belum. Terus aku mau ngasih puding. Puding. Oh, modus puding dulu kali. Gak ya? Mungkin. Demi Allah. Pertama kali. Iya. Ada enggak chatnya coba? Ya udah dihapus lah. Enggak pernah bohong. Itu terus udah gitu. Enggak, gue nih harus klarifikasi nih. Gue enggak pernah DM. Tapi gue enggak pernah DM cewek. Kamu tuh marah-marah gara-gara pernah aku cuekin DM-nya. Bukan WhatsApp. Iya, kalau WhatsApp tiba-tiba enggak tahu nih. Makanya justru itu aku mau nanya kamu, tiba-tiba aku punya nomor WhatsApp dari mana awalnya? Kamu minta yang gara-gara sama Derry. Enggak. Apakah yang mau ngirim puding, minta nomor telepon buat ini. Oh, modusnya ngirim puding kali ya. Lah mungkin tiba-tiba aku baru kenal mau kirimin puding. Sumpah yang kita video call, mana nomor kamu, akhirnya video call kan. Kamu di rumah, sini dong ke rumah main. Ini kalau video call, iya. Iya. Bukan awal muasalnya. Ya itu. Mau ngirim puding kan? Iya. Nih mohon maaf, ini acara apa sih sebenarnya, gue bingung deh. Ini acara apa? Kita ngirim sembako ya, Bu. Iya, salah kirim. Yang datang sembako. Enggak. Iya, sembako apa puding ya? Ini bukan acara Pak Uya-Kuya kan? Puding, kita mau kirim makanan ya. Gak tau, gue bingung cowok. Gak mungkin cowok gue DM cewek, gak mungkin. Sumpah, gue juga gak pernah DM cowok seumur umur. Kamu yang DM ya, gue. Mungkin nih, aku udah punya nomor telepon kamu, kalau aku WhatsApp mungkin iya. Kalau WhatsApp nih ceritanya kayak gini nih. Nih, dengerin nih. Kalau DM tiba-tiba nawarin, kamu mau puding gak? Gak mungkin. Terus gimana? Gak mungkin. Kalau mungkin nih, aku punya nomor telepon kamu, mungkin dari Derry. Atau enggak, gue minta sama Derry, gue dikasih Derry. Terus? Enggak bener. Kita video callan yang di mobil. Kan boleh enggak aku minta nomor telepon kamu? Iya. Iya, kamu kan yang ngomong gitu. Iya, tapi kalau misalkan... Mbak, ah? Berarti bukan DM. DM juga. Enggak, jangan ngarang siapa, cowok siapa. Gue gebuk lo ya. Enggak, ngomongin DM. Enggak mungkin tiba-tiba baru kenal. Atau enggak, memang belum kenal, tiba-tiba so deket. Mau puding gak? Gak mungkin, itu gak mungkin gue. Enggak kan video kalian bertigaan, jadi kan save tuh nomor di itu. Iya benar. Gue waktu video kalian sama Derry. Enggak. Waktu kita, itu gue pas lagi sama Derry satu rumah. Enggak, kamu lagi di GI. Iya benar, kita video kalian bertiga benar. Der, ya kemarin siapa Der? Telepon Der. Benar. Telepon sama Derry, video kalian bertiga benar. Iya benar. Aku ingat. Sampai akhirnya aku punya nomor telepon kamu. Iya, pokoknya. Kalau mungkin, ya mungkin gue WhatsApp duluan karena gue punya nomor telepon dia. Mungkin kalau misalkan nawarin apapun, ya itu hajar. Tapi kalau misalkan tiba-tiba nge-DM, hai, kamu mau puding gak? Gak mungkin. Kalau WhatsApp ya mungkin. Mungkin dari situ komunikasi deket, sampai akhirnya gue WhatsApp lah. Suatu ketika gue WhatsApp nih. Gak dibalas-balas WhatsApp gue gregetan. Gue udah kayaknya udah punya rasa gimana gitu. Pokoknya gue waktu itu kayak, wah pengen deketin gitu. Gue WhatsApp, jarang dibales. Gue gregetan aja. Makin penasaran? Makin penasaran. Entah kenapa, tiba-tiba singkat cerita dengan proses panjang, sampai akhirnya gue mainlah ke tempat dia. Waktu itu lagi pandemik separah-parahnya ya. Lagi rame-ramenya. Lagi parah-parahnya. Itu aku lagi galau. Aku lagi galau gini. Ada Derry udah semua kan. Lagi galau, barulah gue main lah. Main doang, baru ketemu ngobrol udah. Dari situ ngobrol deket, ya udah. Sampai akhirnya, udah gue main terus ke tempat dia 4 bulan. Masak-masakan. Masak, gue syuting acara sahur, acara pagi, acara sore. Setelah selesai gue syuting kerja, gue ke tempat dia.
coba. Jadi gue dimasakin dia. Tapi kok gak pernah muncul di media? Gini, ntar dulu. Satu, dia gak mau. Aku mah punya alasan gak mau mah. Kedua, takut netizen. Mm-hmm. Gak tau. Ngejaga lah dari dulu. Waktu itu soalnya orang-orang televisi kayak, Pemil, lu punya ini gak pasangan gak gini. Gue bilang, gue ada, gue boleh gak? Gue undang. Nah, kalau gue mau oke-oke aja, ntar gue tanya dulu, audiennya mau gak? Gue tanya deh, kamu mau diundang sama orang TV mau gak? Gak mau. Setelah udah selesai, gue berhubungan sama dia baru, muncul-muncul TV, gue mau tonjok lu. Dong, gitu sih. Enggak, bener gak? Tapi bener gak? Iya, tapi kamu tanya, pernah dibawa kemana aja pas pacaran sama Billy? Kemana, Bill? John? Iya. Kemana? Sekali doang. Kemana? Drive-thru McD. Karena pandemik, parah ya, Bebe? Iya, parah. Parah, mobil, motor di jalan tuh cuma sekali dua kali doang lewat. Kita kan di apartemen atas. Kita tuh mau pagi, siang, sore tuh jarang banget ya orang melalui lalang tuh. Kan dulu pada zaman awal-awal, awal-awal tuh gila. Nggak boleh keluar kan? Nggak boleh keluar, satu. Kalau keluar harus benar-benar pakai masker. Terus juga orang pada ketakutan. Terus memang udah susah banget. Makan nggak boleh tempat. Yang hashtag di rumah aja gitu. Hashtag di rumah aja pada zaman itu. Itu. Seru sih zaman dulu ya. Itu. Terus? Ya. Terus apa lagi? Tapi kita mah gak pernah kayak, biasa kan orang kan kalau ngalamin aku kan sama maksudnya yang dulu-dulu kayak ya udah musuhan gitu. Kalau kita mah baik-baik aja ya. Maksudnya musuhan? Ya maksudnya kalau udah biasanya iya. Biasanya udah enggak komunikasi lagi gitu. Maksudnya udah. Maksudnya yang gue banggain dari Billy tuh dia masih mau berteman gitu loh. Iya, masih jadi temen lah gitu. Nah, kalau gue sih pengennya berharap gue sama mantan-mantan gue tuh gue berharap enggak cuma buat di konten juga ya. Jangan salah kaprah buat penonton itu channel Billy Saputra, bukan berarti gue deket sama mantan atau memang gue deketin cewek apa-apa dibuat konten, enggak, no. Karena memang ini momen, terus juga dari pihak mantannya juga, misalkan kayak Devina nih mau dibikin konten, ya mau. Kalau enggak juga gue gak pernah maksa gitu loh. Mm-hmm. Nah, kenapa gue selalu baik sama mantan dan mantan juga selalu baik sama gue? Karena memang kita gak ada masalah. Dan kalau misalkan ada masalah pun, ya udah. Kalau bisa gue dari gue sendiri, misalkan gue punya masalah sama Devina, tapi gue gak sama Devina gak punya masalah apa-apa. Putus ya udah putus. Even gue punya masalah atau nggak dia yang buat salah sama gue sebaik mungkin ya udah kan lu dulu pernah gue sayang, setidaknya kita berteman gitu loh, jangan musuhan gitu loh. Kalau gue prinsip gue, ngerti gak sih maksud gue? Iya. Gitu. Tapi gue mah sama semua mantan sebisa mungkin baik semua, gitu. Jangan sampai ada yang gimana-gimana sih. Gue sih kalau gue ya, gue masih berpikir selalu pengen baik sama mantan gue. Tapi kalau misalkan ada ya mantan gue yang nggak baik sama gue, ya udah nggak apa-apa. Kalau gue mah gitu, cowok. Tapi salah satunya ada nggak? Enggak sih. Enggak, baik semua lah ya. Baik semua, akur semua. Malah mantan-mantan dia akur jadi semua. Dikenalin. Kenal semua lo akur. Semuanya lo. Semua reunian gitu. Iya, waktu itu acara bareng, jadi semuanya jadi akur, jadi kenal. Jadi kenal. Jadi teman. Iyalah. Dia pemersatu pemersatu mantan. Iya, pemersatu. Tapi juga mantan gue orangnya baik-baik juga, maksudnya enak-enak juga, terus nyantai juga. Terus ya udah. Ya padanya juga, terus ya ngalir aja. Enggak, ini kayaknya podcast kayak punya kita ya acara, terus dia minta tamu kayak gitu, kita nanya dia mulu gitu. Ya kan? Iya. Ya udah mau ke atas. Oke. Kita kemana? Ada tempat hiburan. Kita ke atas. Mm-hmm. Ayo kita ke atas, guys. Bila tempat atas. Hiburan jangan sampai neraka. Numpang ya, naik ke atas ya. Enak banget sih tempat kamu. Apa ya? Tempatnya enak. Enggak lah. Biasa aja. Enak dong. Alhamdulillah. Ini kamar Samantha. Oh, sama Anta tinggal sama tapi kamu. Dia lagi pergi. Berantakan ya. Kamar sama Anta. Jadi aku tidur gak berani sendiri. Kamu di mana kamarnya? Sini. Aku boleh ngintip gak? Kecil, kamarku biasa aja. Ih, enak banget. Biasa aja. Kalau kamera gak mau boleh. Ya? Jangan, gak enak lah. Tapi gak liat gitu. Kalau yang lain-lain.
Aku punya. Boleh lihat enggak? Boleh, mau lihat apa? Kamar. Boleh. Belek ke kamar kamu. Boleh. Ayo. Ayo. Ih, wangi banget. Makasih, Bang. Misi ya. Wih, enak loh. Mau gak kamar ya? Buat tidur doang. Iseng-iseng. Wow. Apa lagi? Kamu tidur sendiri? Sendiri. Aduh. Kasian banget tidur sendiri. Makanya kamu enak banget nih. Udah, kalau udah gini udah gak semangat. Aduh. Set, berangkasnya gede banget. Gila, gokil. Itu isinya kucing. Kucing apa sih? Kucing. Aku gak tau, aku pelihara. Wow. Itu koleksi jam kamu? Kamu juga main jam ya? Hah? Kamu main jam ya? Enggak sih, biasa aja. Isinya apa ya? Aku boleh lihat isinya? Dikit aja, tek udah gitu. Kami gak boleh itu ya? Iya, kamera gak lihat. Gak ada. Udah saran deh. Apa ini? Wow. Wow. Amazing. Oh my god. Gak ada apa-apa kan? Si... siapa namanya? Oh, Alpa sama... siapa namanya? Marcel. Marcel, lu pernah ngeliat ini ya? Masuk tapi gak liat, gak aku buka. Cuma liat ini doang? Eksklusif. 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 Oh my god. Eh, liat jam dong, paling. Ya! Jelas, sorry, belum banyak jam. Gak ada, gak punya, enggak lah. Kita ngobrol di sana aja ya? Kita ngobrol di sana. Di sana kayaknya tempatnya. Ini apa nih? Ini walking closetku. Walking closet tuh kayak apa sih? Ya buat baju. Oh. Baju-bajuku. Ini parfumnya banyak banget. Aku tuh pecinta parfum. Beb, kamu gak mau bagi aku parfum? Nanti kita putus tau, gak boleh. Nanti kita putus, emang lu pacaran gua? Itu apa dia aja? Boleh, aku sambil tapi harus kasih koin. Masa sih? Iya, katanya gak boleh putus nanti. Minyak wangi banyak banget. Aku tuh pecinta minyak wangi, sumpah. Patus kamu wangi. Iya dong. Ini mahal nih, gini-gini cabai rawit nih. Ini sekitar berapa? Sini, Com. Lu kan sebagai orang terdekatnya Devina. Ini kalau kayak gini-gini sekitar 5 sekian. Eh, iya benar. Ya, 5 an. Eh, aku tuh beli parfum yang kamu tau. Betul, yang sama kayak Billy. Ini? Bukan, sebelahnya yang bulat. Iya. Waktu aku nanya kamu pakai apa, Bim? Aku pakai ini. Oh, ini yang oud. Yang oud. Ini ombre oud. Ini enak banget nih, man. Punya gue emang. Kalau gue yang gede, ini berapa? Eh, kamu tau gak? Ini 8. Enggak. 8 kalau yang sendiri. Enggak, dong. Enggak. Kalau yang gede gue 8. Enggak, di bawah 5. Kalau ini 4,5. Eh, kenapa habis tuh bisa isi ulang? Iya. Bisa. Ke Elvy. Isi orang cuma 2 juta. Isi ke Elvy ya, bukan kecuali ya? Iya. Iya. Oke. Gue ini orang-orangnya banyak banget sih, Cong. Takut banget. Mikir-mikir. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini. Kado-kado dari temen. Kado dari aku yang orange kan? Baju orange. Orange. Orange kayaknya lu beli di Shopee deh, Bang. Shopee. Nastasya kemana, Ben? Nggak punya. Di dalam. Di sini. Gak punya tas. Coba kali lihat. Gak punya. Ya kali. Enggak, dia gak banyak juga. Karena kan di rumah sana juga. Jadi wow. Di rumah sini jadi ya udah. Oh my god. Kamu boleh lihat gak sih kalau cewek-cewek koleksi tas kayak gitu? Gak sampai tau referensi aku punya rezeki buat beliin mama. Oh, kamu kemarin udah beliin itu. Apaan? Tas. Siapa yang beli? Enggak, jadi. Coba pilih salah satu, kita tanya-tanya di sini. Udah ini. Favoritnya Devina aja dulu, yang mana, Beb? Ini. Enggak, serius yang mana? Ini apa? Enggak, yang lihat dulu yang mana? Nah, dia paling suka memang ini nih, soalnya cewek banget. Ini tipenya apa nih namanya? Hermes apa? Birkin. Bukan. Birkin tuh apa sih, Birkin? Kelly apa sih? Kelly Birkin tuh bedanya apa sih? Kelly kan yang kayak gini, Kelly Birkin yang kayak gitu. Ya, Cong. Kelly malu kan? Suka kalau dia kali. Jadi benerin.
Kelly malam. Lo agak telat. Kelly ke kemarin ke Kelly. Apa tuh? Dia kalau pergi-pergi palingnya. Ya, boleh lihat enggak? Boleh. Itu murah. Berapa sekitar berapa? Tahu deh. Sekitar berapa? Kata Devina murah nih. Sekitar berapa? Tahu. Ini 200-an. Ntar lagi ya, takut rusak, takut deh. Tas kecil gini 200-an. Iya, Beb? Bisa dapat jam gak, Bang? Bisa dong. Bisa. Sebenernya kalau cewek bagus invest apa? Tas apa jam? Tanah paling prioritas. Iya. Tanah, mau cewek, laki-laki, bencong. Invest ya tanah. Buat jangka panjang. Iya, sama jam. Kalau tas memang ada value-nya yang bagus. Gak semua tas ya? Gak semuanya tas sih, tapi jam tangan sama tanah ya better. Lebih baik karena. Tapi kalau Bang Billy kalau ke cewek lebih senang siapa? Enggak pernah ngasih sih. Pernah ngasih. Bohong, aku sering kok dikasih. Iya. Yeah. Kamu mau jangan rendah. Aku kan orangnya royal. Royal banget tau deh. Ini, Beb, udah kita langsung. Tau enggak? Bang Billy tuh kalau deketin cewek, dia itu gue bongkar nih. Dia tuh. Jadi gini. Jadi gini sebelum ini. Iya. Boleh enggak, Cong? Kita total iseng ya. Iseng. Iseng dong ya. Apa? Iseng dong, Beb. Boleh enggak? Total. Enggak misalkan. Enggak ada. Itu kan lu bilang. Kayak gitu-gitu, Meh. Mehong ya, Cong? Enggak lah, Cong. Mehong. Ya ini kan kerja kerasnya Devina juga kan, ya buat reward, save reward kan, jadi kayak contoh aku udah kerja capek, aku beli yang aku suka dari hati, ketika aku beli seneng itu mahal yang ya, bagus mahal ya. Cowok pasti jam kayak gitu-gitu, terus kalau cewek kan ya tas. Bagus nih, aku mau beliin mama ini. Ya tau, maksudnya kayak ada beda-beda bahan. Sekitar berapa sih kayak gini? Murah. Itu ya 200 sama dia. 20 juta. 200? Nggak mungkin ah, gue waktu itu. Bukan, waktu itu Billy beli mantannya. Iya mas. Yang ukuran size berapa? 30, 25? Ini yang bukan yang gue kasih mahal, gue beli berapa ya? 330? 280. Ini? Hah? Enggak, ini pasti lebih. Enggak kali. Bukan, enggak kali, berapa sih? Kamu beli mantanmu berapa? Enggak, kamu berapa ini? Gue lupa, 300. Kalau stem yang baru ya? Iya, tergantung stem. Bisa segituan. 380, sorry. 400 ini. 380. Tergantung stem sama ininya, ledernya. Apa yang membuat ini mahal ya? Ledernya. Ih, 400 juta ya Allah. Rumah berapa meter tanahnya tuh? Enggak lah. 400. Ini berapa ya? Sama ya? 300. Ya kurang lebih ya. Ya, 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 gue hitung-hitung. Yang penting udah dapat bocoran satu harga ya, 400. Ini sekitar 300, 700. Biasanya tas tuh makin kecil makin mahal. Tapi pas ngecil makin mahal. Membeli kalau oh iya? Iya, yang gede malah lebih murah. Ini sama ini ya mahal mana? Tergantung kamu apa ledernya, stemnya. Kan ada togo, ada satu lagi apa? Stem. Lu pakai nanya gue juga gak tahu. Mungkin harus gitu kan ngecil. Ya pokoknya, ya yes, gitu. Enggak lah, enggak. Bismillah mau beliin cewek gitu, enggak? Iya, dia sering tau. Enggak, ngapain beliin cewek? Mendingan beliin mak gue. Cewek juga. Gue aja sering dikasih-kasih. Kalau kata Bunda Carla, menafik. Sebaliknya kita taruh lagi dong. Maaf ya. Udah biarin. Ben ada ini kok, ada. Deh, tenang aja. Aku dulu. Aku tuh punya ruang rahasia tau. Babu. Kamu mau lihat tempat main aku enggak? Mana? Ya, ikut aku. Nah. Oke, okay. Yuk sini. Nih. Lihat ya. Ini ruang rahasia. Tadah, harusnya ini kamar tau. Wow. Kayak aku tiba-tiba kaget, kenapa sih? Gue juga bingung kan, salah gue di mana kok tiba-tiba kenapa gue yang disangkutin? Akhirnya gue sampai nelfon. Ya, kenapa bisa disangkutin sama kamu tuh? Akhirnya aku nelfon doang sama Derry kan. Ini gimana gitu. Derry ini manajer kamu. Udah deh. Diem aja, orang kamu juga enggak salah, enggak main juga, enggak ngepin, kasihan juga kalau aku mikirnya kalau aku berkoar-koar takutnya aku dibilang pansos atau apa, aku memanfaatkan kondisi momen, mereka iya. Ya momen mereka aku juga menghargai kan. Yang gue heran itu yang di up itu video-video gue yang syuting dulu sinetron. Video apa itu? Cuplikan-cuplikan sinetron, adegan-adegan yang sinetron. Di berita itu mereka nge-upnya itu video-video yang gue syuting sinetron sama si RB ini. Jadi kayak
mamaku yang kasihan gitu loh.